Ia atau dia bab 90, mengatasi sifat Yayu yang masih kekanak-kanakan. Setelah pembicaraan itu, Ibu Andin pulang. Dia ingin berbicara dengan Yayu tentang gaun resepsi dan kebaya yang akan digunakan untuk akad nikah. Tapi karena Yayu masih menutup mata, membuat wanita parubaya itu memilih untuk pulang. Yayu tidak ingin membuka matanya. Dia masih ingin mendengar penilaian suaminya tentang dirinya. Dan karena mertuanya telah pergi, dia mengejapkan matanya seolah-olah baru saja bangun tidur. "Kamu sudah bangun?" Chef Robby menghampiri istrinya yang tengah terbaring. Dia hanya diam dan tidak menjawab ucapan suaminya. "Mami baru saja pulang." Yayu hanya diam dan diam. "Ada apa, Yu? Kamu lapar?" tanya suaminya. Yayu tetap diam dan itu membuat suaminya semakin bingung. "Untuk masalah foto itu, aku sudah tahu siapa pelakunya. Foto itu sengaja diletakkan Vena untuk merusak hubungan kita," jelasnya. Dan Yayu mengacuhkan ucapan suaminya. Dia meraih botol minum yang ada di sampingnya. Robby membantunya, tapi ketika suaminya memberikan botol minuman itu, dia tidak meminum air yang ada di dalam botol itu. Dan itu membuat suaminya bingung dengan tingkah istrinya. "Ada apa, Yu? Apa kamu marah? Katakan, jangan diam saja." "Aku marah?" Yayu menunjuk dirinya sendiri, tapi intonasinya cukup tinggi. Dan itu menjelaskan jika dia memang sedang marah. "Kenapa aku harus marah? Aku hanya anak ingusan." "Ada apa ini? Kamu tiba-tiba marah dan itu membuat Mas bingung." "Seperti apa aku di mata Mas?" tanyanya langsung. Dan pertanyaan Yayu langsung membuat Robby mengerti jika istrinya mendengar percakapannya dengan maminya. "Kamu segalanya, bohong. Mas masih menyukai Mbak Giwang, benar kan?" "Tidak, Yu, itu masa lalu. Mas pernah menyukainya, tapi ditolaknya. Tidak pernah sedikit pun Gigi memberikan harapan kepada Mas. Dia mencintai Adlan. Jadi, untuk apa Mas mengharapkan cinta yang tidak mungkin Mas raih?" "Lalu muncullah kamu." "Aku muncul karena aku mirip dengan Mbak Giwang, benar kan?" Chef Robby diam. Ucapan istrinya memang benar, tapi dia hanya diam dan tidak ingin memperpanjang masalah yang seharusnya bukan masalah. "Jawab, Mas," teriak Yayu dengan intonasi tinggi. "Apa yang harus Mas jawab? Mas katakan tidak, kamu tidak akan percaya. Kalau Mas katakan iya, malah membuatmu sakit hati. Jadi Mas harus jawab apa?" tanyanya balik. Seketika itu air mata Yayu menetes. Dia tidak menyadari kenapa air matanya menetes. "Apa aku cantik?" tanyanya. "Tentu kamu cantik." "Cantik mana aku dengan Mbak Giwang? Cantik kamu." "Mas bohong." "Yayu, aku harus berkata apa lagi? Kamu memang cantik. Apalagi kamu telah menjadi milikku. Jadi untuk apa aku melihat wanita lain jika ada bidadari di depanku?" "Mas Robby," Yayu menangis dan itu membuat Robby langsung memeluk istrinya. Yayu sangat kekanak-kanakan, tapi dia bisa mengatasi sifat istrinya yang jarak usianya puluhan tahun darinya. "Cup, cup, cup, jangan menangis." Robby mengelus rambut istrinya. "Apa kamu sudah mencintai Mas?" Robby melepaskan pelukannya dan memegang dagu istrinya. Dia menatap wajah istrinya yang manis. "Apa itu Mas?" tanyanya bingung. "Cinta, kamu tidak tahu?" "Aku sering mendengar orang mengungkapkan kata itu. Bahkan Mas pernah berujar, tapi aku tidak tahu artinya." "Apa itu artinya sama dengan menyukai?" tanyanya balik. "Ya hampir mirip, tapi cinta lebih luas. Tapi menurut Mas, cinta itu mengutamakan kebahagiaan orang terkasih dari dirinya sendiri. Apa kamu sudah merasakan itu?" "Aku belum membahagiakan Mas. Jadi itu belum bisa diartikan cinta." Jawaban Yayu membuat Robby tersenyum. Istrinya benar-benar lugu. "Apa yang kamu rasakan ketika mendengar Mami bercerita tentang Gigi?" "Mas, kenapa membicarakan Mbak Giwang lagi? Aku marah lagi nih," kerutunya. "Tidak, gadis kecilku." Robby memeluk kembali istrinya. "Kamu marah bukan?" "Iya." "Itu artinya kamu mulai menyukai Mas." "Hah? Yang benar?" tanyanya benar-benar bingung dengan perasaannya. "Seperti ini," ujar Robby lalu mencium kembali bibir istrinya. Yayu terbelalak karena tanpa permisi suaminya menciumnya. Tapi dia tidak melarang dan untuk kedua kalinya dia dicium suaminya. Tidak ada balasan dari dirinya, tapi tetap membuat Robby senang. "Mas tidak jijik?" tanyanya yang kala itu Robby telah selesai menciumnya. Jika ciuman itu disambut Yayu, mungkin ciuman itu akan panjang. Tapi dia harus sabar karena dia mendapatkan gadis lugu dan sama sekali tidak membuatnya kecewa. Justru dia sangat senang. Bibir dia yang menyentuh dan juga dada serta sebentar lagi mahkota itu akan segera menjadi miliknya. "Jijik kenapa?" tanya Robby balik sembari merapikan anak rambut yang berada di pipi istrinya. "Menciumku." "Untuk apa jijik?" "Jika kamu tahu." Robby langsung terdiam. Dia hampir saja keceplosan bagaimana jika mereka nanti berhubungan badan. Yang jelas tidak ada namanya jijik. Tapi jika dia menyebutkan sekarang, yang ada akan membuat Yayu ngeri. "Kenapa Mas?" "Tidak ada." "Itu apa?" Robby menunjuk ke arah plastik yang ada di samping tempat tidur. "Aduh," gumam Yayu dan terdengar suaminya. Robby memutari tempat tidur.
lalu membuka plastik itu dan terlihat satu kaleng besar di dalam bungkusan itu. Susu penambah berat badan, bacanya sembari menatap istrinya dengan tatapan bingung. Pipi Ayu langsung merona merah. Apa kamu kurang puas dengan berat badanmu? Tanyanya. Iya, Ayu jujur. Mas tidak mempermasalahkan berat badanmu. Tapi aku terlalu kurus, Mas. Aku ingin sedikit berisi. Tidak mungkin aku seperti kertas. Siapa yang bilang kamu seperti kertas? Robby tersenyum dengan ucapan istrinya yang lugunya luar biasa. Aku, dadaku rata. Ups, Ayu menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Tidak seharusnya dia mengatakan tentang itu ke suaminya. Robby melirik ke arah dada istrinya yang sebenarnya memang rata. Bahkan ketika dia memegang dada itu, seperti tidak memegang. Mas bisa membantumu. Ujar suaminya sebenarnya juga ingin dada istrinya lebih berisi. Caranya? Ayu terlihat semangat. Mas akan memasak masakan dengan protein tinggi. Dan kamu juga harus minum susu protein tinggi. Dan juga fitness. Apa itu bisa? Ayu kurang yakin. Bisa. Yang penting, kamu konsisten dengan keinginanmu. Ayu mengangguk dan setuju. Dia bertekad untuk menaikkan berat badannya. Dia harus lebih menarik dan lebih berisi. Untuk tubuhnya harus lebih seksi dari wanita manapun. Agar suaminya tidak melirik wanita lain. Ibu Lulu sampai di apartemen Bobby dan Siti. Dia datang dengan membawa banyak hasil kebun. Apa kabar Lulu? Tanya nenek menyambut kedatangan Ibu Lulu. Baik Bu, Ibu Lulu menyalami wanita sepuh itu. Siti di mana? Tanyanya. Ada di kamar. Dari tadi muntah terus. Sahut Bobby yang cemas dengan keadaan istrinya. Bobby mengantarkan mertuanya ke dalam kamar untuk menghampiri istrinya yang tengah terbaring tempat tidur. Siti, Ibu Lulu langsung memeluk anaknya. Ibu, Siti menangis dan langsung mendekat ibunya. Aku hamil Bu, aku tidak mandul, ujarnya. Iya nak, Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Kamu hamil dan ibu sangat senang. Ibunya ikut menangis. Anaknya telah digosipkan mantan besannya mandul. Tapi kenyataannya Siti sekarang telah hamil. Ingin rasanya dia mematahkan omongan ibu Jumi. Tapi dia tidak ingin membalas, cukup bukti yang mengatakan itu pikirnya. Bu, tadi Mas Bagjo menghubungiku. Bobby mendengarkan dari balik tembok. Dia menguping pembicaraan itu. Karena Siti tidak membicarakan tentang Paijo kepadanya, dan itu membuatnya penasaran. Apa katanya? Aku sudah mengatakan kepadanya kalau aku hamil. Lalu dia bilang apa? Dia teriak, Bu. Dia seperti tidak terima. Aku kasihan dengannya. Sudah, tidak usah dihiraukan. Yang menceraikanmu itu dia. Kamu tidak salah. Dia sudah menalakmu. Dan sekarang, kamu telah menemukan kebahagiaanmu dengan Bobby. Jadi menurut ibu, ini memang sudah takdirmu. Kamu ditakdirkan bersama Bobby. Siti terdiam dan tersenyum. Dan itu membuat ibunya heran. Dibilang kok malah tersenyum. Memangnya ada yang lucu? Aku lucu saja, Bu. Kadang skenario Tuhan memang tidak bisa ditebak. Aku dan Bobby sudah lama saling mengenal. Bahkan Bobby teman berantemku. Aku tidak pernah terpikir akan berjodoh dengannya. Yang aku pikirkan dulu, jodohku sampai akhir hayat adalah Mas Paijo. Tapi semua yang aku pikirkan salah. Bobby lah jodohku. Dia mau menerimaku, padahal aku sangat jahat kepadanya, memanfaatkannya untuk bisa kembali dengan Mas Paijo. Syukur sekarang kamu sadar. Ya sudah, ibu mau ke kamar mandi dulu. Ibu Lulu berlalu dan Bobby masuk ke dalam kamar. Siti menatap suaminya. Mereka saling menatap. Siti mengulurkan tangannya. Bobby mendekat dan memegang tangan istrinya. Mengecup punggung tangan suaminya secara berulang. Maafkan aku, ujarnya menangis. Aku sangat jahat. Bobby menutup mulut istrinya dengan jari telunjuknya. Tidak ada yang harus diungkit kembali. Aku sudah mengubur semuanya. Yang sekarang kita pikirkan adalah anak kita dan keluarga kita. Bobby, Siti menekap pinggang suaminya yang kala itu masih berdiri. Dan Bobby mengelus rambut istrinya, kemudian mengecup kepala istrinya. Ibu Lulu merasa senang melihat itu. Anaknya telah sadar dan telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Bersambung.